Dipersilakan kepada juru gambar dan juru video untuk berada di kanan kiri tempat acara karena acara akan segera kami mulai. Sekali lagi kepada juru foto dan juru video untuk segera berada di kanan kiri tempat acara, karena acara akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati anggota DPR RI dan anggota DPD RI, yang kami hormati anggota Forkompimda Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Bupati dan Wali Kota se-eks Kabupaten Pekalongan, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah Musrenbangwil sewilayah eks Kabupaten Pekalongan dengan tema Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat didukung penguatan dan daya saing sumber daya manusia dan rebuk Bupati Wali Kota dengan Gubernur Jawa Tengah, Kamis 5 Maret tahun 2020 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada kesempatan siang hari ini, marilah sejenak kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh yang kami hormati, Bapak Haji Ma'ruf MPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Ya Rahman, segala puji hanya milik-Mu Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Engkau yang Maha Penyayang.
Kami bersyukur atas rahmat, nikmat, dan kasih sayang-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan wilayah tahun 2020 se-ekskarisdenan Pekalongan. Semoga kegiatan ini Engkau ridhoi, ya Rob, sehingga menghasilkan kegiatan yang maslahah, manfaah, dan barokah. Ya Allah, ya Rahim, limpahkanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat berbuat secara nyata mensejahterakan masyarakat. Luruskan niat kami dalam mengabdi kepada bangsa dan negara kami. Bimbinglah kami agar dapat melangkah dengan benar, merencanakan kegiatan pembangunan dengan tepat guna dan tepat sasaran, sebagai upaya ikhtiar kami meningkatkan kesejahteraan menuju bangsa yang baldatun, toyibatun, warobun, ghafur. Ya Allah, ya Hafid, karuniakanlah kepada kami bangsa yang aman, rukun, damai, dan sejahtera. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan pertikaian yang dapat merusak keutuhan bangsa dan negara kami. Jauhkan bangsa kami dari musibah, fitnah, dan cobaan yang membuat kami tidak mampu berbuat yang terbaik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sinarilah hati dan pikiran kami dengan nur cahayamu, ya Ilahi. Ya Allah yang Maha Ghafar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dosa dan kesalahan para pejuang pendahulu kami, karena Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Allahumma inna nas'aluka hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu, ya katsiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'imam bila zawal, ya mubti'u bila misal. Falakal hamdu wa lakal mannanu wa lakas sarofu ala kulli hal, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan selamat datang dan paparan inovasi pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional dan provinsi akan disampaikan oleh Bupati Brebes yang kami hormati, Ibu Hajah Isa Prianti, Sarjana Ekonomi Magister Hukum, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo SH, MIP. DPR RI yang hadir, para DPD RI yang hadir, Ketua DPD Provinsi Jawa Tengah, baik Dapil 12 dan Dapil 13, rekan-rekan Forkompinda Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang saya banggakan, saya hormati para bupati, wali kota yang hadir,
Pertama, Bapak Haji Dedion Supriyono, SEMM, Wali Kota Tegal. Bupati Tegal, Ibu Dr. Anda Haja Umi Aziza. Bupati Pemalang, Bapak Haji Junaidi, SHMM. Bupati Pekalongan, Bapak Haji Asip Kholebihi, SHMSI. Wakil Wali Kota Pekalongan, Bapak Haji Ahmad Afsan Arslan, SE. Dan mewakili Kabupaten Batang adalah PJ Sekda. Yang saya banggakan, saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Brebes, Bapak Najo SHMH, rekan-rekan Forkompinda, khususnya Kabupaten Brebes, dan juga sewilayah pengembangan Bregas, Malang, dan Pentalong. Yang saya banggakan, saya hormati para kepala OPD, baik di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dari 6 kabupaten kota yang ada di wilayah Pantura dari Brebes sampai Batang. Para tokoh partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Mohon izin Bapak Gubernur Jawa Tengah, karena banyaknya warga masyarakat Brebes sehingga kami menggunakan bahasa Indonesia. Mohon izin Pak Gub. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita berkesempatan untuk bisa hadir dan bersilaturahim dalam acara Musrembang Wil sewilayah pengembangan Bregas Malang Pentalong dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Gubernur yang terhormat serta Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, saya atas nama pemerintah Kabupaten Brebes dan seluruh warga masyarakat, kami menyampaikan selamat datang kepada Gubernur Jawa Tengah dan para bupati atau wali kota sewilayah pengembangan Bregas Malang Pentalong beserta rombongan. Sebagai gambaran, saya ingin menyampaikan Kabupaten Brebes adalah kabupaten yang paling barat di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas kurang lebih 1.769,62 km persegi dengan jumlah penduduk saat ini 1,9 juta jiwa. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia IPM Kabupaten Brebes adalah 66,12. Hal ini yang merupakan salah satu tugas besar pemerintah Kabupaten Brebes untuk meningkatkan angka IPM sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Namun alhamdulillah dengan adanya dukungan dari semua pihak dan dengan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, seperti bantuan siswa miskin, gerakan kembali bersekolah, bidik misi daerah, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, PBI APBD 2019, yaitu peserta 31.489 jiwa, terus SKTM, jambanisasi, jamkesda, bantuan RTLH, PKH, santunan kematian, serta program bedah kemiskinan rakyat sejahtera, pengembangan tanaman pangan, dan lain-lain. Maka jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun semakin